Al-Qarni, namanya tertulis di langit, tak dikenal penduduk bumi, namun ia dirindui Nabi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda ia berbakti, Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni hatinya ingin jumpa Nabi, namun betapa sedih hati, Nabi tercinta telah pergi. Al-Qarni, pada ibunda ia berbakti, Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta pergi.